Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Surya Asmana asal UPT dari Rutan Kelas 2B Garut bersama dengan Mas Farid dari UPT Lapas Kelas 2 Cilegon. Kami di sini tidak sendirian. Ada Mas Abdul Hakim dari LPK Kelas 1 Tangerang, Mas Ahmad Faris Hami Aulia dari LPN Kelas 2 Agung Sindur, Mas Anggi Abdul Nasrullah dari Lapas Kelas 2 Acilgon Pak Herdi Muhammad Akbar dari Rutan Kelas 2B Garut. Muhammad Dianugraha dari LPKA kelas 1 Tangerang, Muhammad Miftah Arizki, LPN kelas 2 Gunung Sindur, Mas Thomas Hidayat, Lapas kelas 2 Cilegon, dan Mas Yogi Ardiansyah dari Rutan kelas 2 Garut. Di sini kami akan mereview film yang berjudul Cahaya dari Timur, Eta Maluku, dan juga film Laskar Pelangi. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan dari filmnya sebagai berikut. Kita pun anak laki-laki mati dalam penyerangan dua hari lalu. Katanya peluru nyasar. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir bahwa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin Beta kembali merasa berharga. Tapi kalau subuh ini sia-sia oh sudah. Kamu ini karena kartu merah ya. Oke, okay, itu tadi merupakan cuplikan film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Baik, teman-teman, bagaimana gambaran mengenai keanekaragaman yang ada di dalam film tersebut? Mas Yogi, silakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Surya atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mereview film Cahaya dari Timur Beta Maluku keanekaragaman yang terdapat di dalam film tersebut adalah terdapat budaya kelompok hingga agama yang berbeda perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya konflik pada tahun 2000-an awal di Maluku yang menyebabkan beberapa orang hingga meninggal dunia dan luka-luka parah tetapi konflik perbedaan tersebut dapat dipersatukan dengan sepak bola di mana sepak bola menjadi salah satu wadah untuk masyarakat mampu bersatu tidak peduli dia agama apa, orang mana, sepak bola dapat mempersatukannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik, terima kasih banyak Mas Yogi atas pendapatnya yang sangat menarik sekali Baik selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Mas Faris Hami mengenai bagaimana strategi Anda untuk membangun harmoni dalam perbedaan dari film tersebut. Silakan Mas Paris Hami. Baiklah, saya akan berpendapat bagaimana strategi membangun harmoni dalam perbedaan yang terdapat pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku tersebut. Dalam film ini diperlihatkan mengenai bagaimana sepak bola menjadi hal yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda di Maluku. Di berbagai adegan, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat Maluku pada akhirnya bisa kembali bersatu setelah konflik besar yang sempat membuat wilayah itu kacau balau. Seperti yang kita ketahui, konflik agama yang terjadi di wilayah Ambon dan Maluku tersebut adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada tahun 1999 yang lalu. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Oke baik uh, Pendapat yang disampaikan Mas Parisami ini sangat bagus sekali Bahwa sepak bola bukan hanya sebagai ajang olahraga saja Namun juga sebagai ajang untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa Terima kasih banyak Mas Parisami Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Miftah Apa yang bisa Mas Miftah simpulkan dari film tersebut? Silakan. Baiklah, Kesimpulan yang dapat saya tarik dari film "Cahaya dari Timur" beta Maluku adalah betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu diraih melalui berbagai cara, seperti yang diperlihatkan di dalam adegan film tersebut. Oleh tokoh yang bernama Sani yang berjuang mempersatukan dan menambahkan konflik agama yang ada di Tanah Maluku, dengan cara bermain bola dan melatih anak-anak yang tadinya sering ikut andil dalam konflik agar bersatu dan menggapai cita-citanya menjadi pemain bola internasional. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dalam film tersebut. Terima kasih. Baik, Mas Miftah, terima kasih atas kesimpulan yang Anda sampaikan. Kita lanjut saja ke film berikutnya. Silakan, Mas Parin. Terima kasih, Kang Surya. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan cuplikan film Laskar Pelangi. Kalian sekarang sudah lengkap semua ya? Ya, ya, anda. Ya, ya. Bagus. <laughs> Jadi kalian akan menentukan sendiri kemana nanti jalan-jalan kalian ini ya? Ya, ya, ya. Bapak memang memberikan kepercayaan besar kepada kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, jangan takut. Kalian takut? Alaihi ya. wasallam juga para pengikutnya melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer, tapi karena mereka istiqomah, maka perpindahan itu diyakini akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Laskar Bangi. Laskar takkan pelangi! Laskar pelangi! terik. Laskar pelangi! Laskar pelangi. Laskar pelangi. Nah setelah menonton film Laskar Pelangi Menurut pendapat Mas Thomas nih Mas Thomas bagaimana keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi tersebut? Baik terima kasih Mas Farid atas pertanyaannya selaku host Eji menjawab pertanyaan terkait keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi Berdasarkan apa yang telah saya tonton dalam film Laskar Pelangi Digambarkan keanekaragaman suku, agama, ras, warna kulit bukanlah menjadi sebuah masalah atau penghalang, melainkan menjadi sebuah pemersatu dan terikat dalam hubungan kekeluargaan yang kuat. Hal ini dicontohkan, yaitu persahabatan anak-anak desa yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Mereka tahu ada perbedaan di antara mereka, namun mereka tetap bersatu dengan persahabatan yang ada. Selain itu, dikisahkan juga perjuangan anak-anak desa yang tetap menempuh pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi dengan adanya SD Muhammadiyah yang menerima semua kalangan, baik kalangan etnis Tiongkok, Melayu, dan lain-lain, hal itu menunjukkan bahwa perbedaan ada bukan menjadi sebuah penghalang, melainkan menjadi pemersatu. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Thomas atas pendapatnya. Menurut Mas Anggi nih, Mas Anggi terkait film Laskar Pelangi nih. Bagaimana cara membangun harmoni dalam film tersebut? Siap Mas Farid izin menjawab pertanyaannya. Menurut pendapat saya, cara membangun harmonisasi dalam film Laskar Pelangi dan juga film Cahaya dari Timur Beta Maluku yaitu dengan terus membangun rasa saling menghormati perbedaan dan toleransi antar umat manusia. Dari kedua film tersebut, mengingatkan kita tentang sebuah pembelajaran penting tentang tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu persaudaraan dan cinta tanah air. Dan setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan menyamaratakan maupun menyepelekan kemampuan setiap manusia, karena semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya, Mas Farid. Terima kasih ya terdengar jelas oleh kita semua ya terima kasih mas Anggi atas pendapatnya untuk selanjutnya mas Dian nih terkait film Laskar Pelangi ini makna dan simpulan dari film tersebut bagaimana tuh Terima kasih Mas Faruk atas pertanyaannya. Menurut saya, dari cerita Laskar Pelangi ini kita dapat termotivasi dan terinspirasi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, seperti ikal yang tertarik di bidang sastra, bintang si anak jenis yang tertarik dengan matematika, mahar si penyanyi yang menyukai di bidang seni, Kucai yang tertarik sebagai seorang pemimpin, dan harun anak yang memiliki keterbelakangan mental, namun ada banyak potensi yang ada di dalam dirinya. Dari semua itu, Janganlah menyamaratakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan janganlah menilai kepintaran karena mendapat nilai yang bagus. Kita harus memahami dan mengetahui potensi yang ada pada diri setiap orang, sekaligus memberikan bimbingan dan kesempatan sehingga tiap-tiap orang dapat meraih cita-cita yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih Mas Dian atas jawaban dan pendapatnya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Surya sebagai host utama. Baik, penyampaian pendapat dari teman-teman semua sangat baik sekali. Simpulannya bahwa tugas sebagai seorang ASN, salah satunya yakni sebagai pemerat dan pemersatu bangsa, harus bisa terimplementasikan dengan baik. Senantiasa menjalin dan menjaga kerukunan dan toleransi umat, budaya, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Berbeda-beda itu bukan berarti berseteru, melainkan berbeda kata tunggal ika. Meskipun berbeda-beda, tetap kita setujuan untuk Indonesia yang maju. Demikianlah podcast kali ini kita akhiri saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun pembuahan acara kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar, bangi! Laskar, bangi! Laskar, bangi! Laskar, bangi! Laskar bangi! i can't get it